Beginilah kreasi perajin pernik Ramadan di Jalan Adi Sucipto, Polonia, Kota Medan. Mereka sudah mempersiapkan bahan satu bulan sebelum bulan Ramadan. Pernak pernik yang dibuat di bengkel milik Munawir ini umumnya berupa hiasan ruangan berbentuk ketupat, miniatur kubah, dan banner ucapan menyambut bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ada juga pernak pernik bulan bintang, menara masjid, dan juga hewan unta. Pernak pernik ini dijual dengan harga yang bervariasi, dari benda kecil seperti ketupat, dari harga Rp5.000 hingga Rp50.000. Ada juga miniatur beduk yang dijual Rp200.000 hingga Rp500.000. Bahkan ada juga yang dijual komplit seperti miniatur menara masjid dan aksesorisnya hingga seharga Rp3.000.000. Hasil kreasinya banyak dipesan oleh sejumlah perusahaan di Kota Medan untuk dijadikan hiasan kantor selama bulan Ramadan. Pemesanan bahkan ada yang datang dari luar kota seperti Aceh. Tahun semalam itu, seminggu mau puasa itu belum pulang modal. Kalau tahun ini udah pulang modal kita, alhamdulillah. Gaji yang kuota sudah kami saya sediakan, ya cukup lumayan lah tahun ini. Kira-kira berapa persen bang kenaikan pemesanan dibandingkan tahun sebelumnya? Kalau ini baru nampak 20% ya, tapi kita ada 3 minggu lagi waktu kita. Mudah-mudahan 3 minggu kita berhasil. Penjualan pernak-pernik Ramadannya tahun ini meningkat hingga 20% dibanding tahun sebelumnya. Diperkirakan akan terus meningkat jelang pertengahan Ramadan dan Lebaran nanti. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.